Lili Ratu Konsina baru saja mengumumkan telah bergabung menjadi salah satu pemilik Persikota Tangerang. Bintang film Danur ini menyusul sederet artis tanah air yang telah lebih dulu memiliki klub bola di Indonesia. Dan yang lebih membanggakan lagi, Prilly Latuconsina adalah satu-satunya artis perempuan pemilik klub bola sejauh ini. Prilly Latuconsina langsung mendapatkan julukan Sultan seiring dengan keputusannya membeli klub bola. Prilly memang sudah lama dikaitkan dengan Persikota setelah diawali aktor Gading Marten yang masuk ke manajemen klub tersebut. Kini di bawah Prilly sebagai pemilik baru, Persikota Tangerang ditargetkan bisa bersaing lagi di kompetisi kasta teratas. Persikota memang sedang membutuhkan suntikan dana guna bersaing di Liga 3 2022 dan menapak naik lagi ke kasta tertinggi. Demikian berita dari Persikota Tangerang.